Halo, selamat siang Mr. P. Selamat siang pemirsa Pindah News TV. Punya berita apa nih Pindah News hari ini? Pindah News TV hari ini akan memberitakan mengenai pencegahan penyebaran virus corona di wilayah Kota Bandung. Apa berita yang menarik hari ini? Atau ada kabar terbaru apa? Untuk hari ini, salah satunya yaitu tentang pencegahan penyebaran virus corona di wilayah Rutan Kebon Waru Bandung dengan melakukan penutupan layanan kunjungan besuk bagi keluarga napi agar menghindari menyebarnya virus tersebut di kawasan rutan. Lalu bagaimana keluarga yang ingin membesuk? Untuk keluarga yang ingin membesuk, pihak Rutan Kebon Waru Bandung menyiapkan layanan video call melalui 5 unit handphone Android yang disiapkan setiap hari Senin hingga Kamis dan hari Sabtu selama pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Untuk selengkapnya, kita lihat liputan berikut ini. Sesuai surat edaran pemerintah mengenai pencegahan penyebaran virus corona, pihak Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Kebonwaru Bandung menutup kunjungan bagi keluarga napi yang hendak membesuk. Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan Rutan Bandung. Penutupan kunjungan ke rutan dilakukan terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Meski menutup layanan kunjungan, pihak rutan tetap memberikan kesempatan kepada keluarga napi yang hendak membesuk dengan memberikan layanan video call. Kepala Rutan Kelas 1 Bandung, Rico Steven mengatakan bahwa layanan video call disiapkan selama penutupan layanan besuk bagi keluarga napi. Pihak rutan telah menyiapkan 5 unit handphone Android bagi keluarga napi yang hendak melakukan video call dengan cara mendaftar melalui nomor WhatsApp yang sudah disebar ke keluarga napi. Layanan video call sendiri dibatasi 10 menit untuk satu orang narapidana dengan waktu pelaksanaan pukul 9 pagi hingga pukul 15 sore. Bahwasanya pada hari ini Rutan 1 Bandung tanggal 18 Maret 2020 bahwasanya untuk pelayanan besukan di Rutan 1 Bandung ditiadakan dahulu dikarenakan kita terkait dengan pencegahan wabah yang sangat menjadi vital di seluruh jajaran internasional. Kami pun seluruh keluarga besar Rutan 1 Bandung akan segera diprotek terhadap virus tersebut COVID-19. Layanan kunjungan ditiadakan sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahwasanya kami sayang dengan keluarga, kami sayang dengan warga binaan kami, kami sayang dengan keluarga warga binaan kami. Sampai penggantinya kabarnya ada video call ya Pak untuk keluarga. Untuk video call tetap kita sediakan dengan jam kerja dan untuk dari dalam keluar seperti instruksi dari Presiden Republik Indonesia untuk kegiatan seluruhnya berada di rumah masing-masing. Kemarin pun kami sosialisasi kepada warga binaan kami seluruhnya bahwasanya mereka juga mendukung terkait dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia. Agar apa? Kita sayang dengan keluarga kita sayang dengan anak kita. Warga binaan pun seperti itu. Kenapa Pak? Ada informasi, ada yang bertanya, kenapa kita tidak ditutup saja Pak? Dan masyarakat pun setelah kita memberikan sosialisasi di pusat pelayanan dan informasi, mereka pun juga takut sebenarnya, takut terpapar juga. Dari keluarga, dari rumah mau datang ke rutan, mungkin dengan kegiatan dengan menggunakan transportasi umum seperti Gojek, ataupun dengan bus ya, dengan bus. Pastinya angkutan umum pasti kan terpaparnya lebih, indikasinya akan lebih banyak. Yuk kita sayangi diri kita sendiri, yuk kita sayangi keluarga kita yang di dalam seperti itu. Kita informasikan kepada beliau-beliau semua. Dan mereka pun sangat menyetujui, tapi tetap kondusifan, keamanan, ketertiban, tetap kita junjung semua. Makasih Pak Rutan. Oke, sama-sama.